gimana Sob? Hah? Keren gak Sob? Hari ini mau simulasi. Saya sekarang menjadi petugas atau driver dari mobil pemadam. Persiapan untuk menuju kendaraan. Hadap kanan, hadap kiri, maju, jalan. Melakukan terus pemadaman. Kanan. Ini sekarang lagi simulasi pemadaman kebakaran. Kita udah nyobain pakai nozzle. Boleh lihat sendiri kan airnya kan? Tekanannya tinggi banget. Kanan. Abdur, kalau tekanan ditambah, itu rasanya kayak ketarik ke belakang ya, Dur? Tarik, selangnya ketarik ternyata. Harus kompak antara pemegang nozzle sama yang pemegang selangnya, terus harus kompak. Seru banget. Berat! Oi, udah padam apinya. Kok saya rasa cukup baik ya, cuman mereka masih perlu pengarahan aja. Nah kan kita sebagai orang tua harus mengarahkan. Saya tidak perlu bekerja banyak, yang penting saya mengarahkan aja. Ya, oke. Okay. Melelahkan tapi menyenangkan. Kesulitannya pas bagian menggulungnya sih yang lebih berat dibandingkan pas masangnya. Kita mau nyobain rescue dari luar gedung. Jadi kita dari atas, nah digantungin pakai tali tuh, nanti kita turun pelan-pelan dari talinya biar tahu gimana rasanya jadi petugas, ya gak? Susahnya kayak gimana. Climbing nggak pernah, maksudnya bungee jumping pun nggak pernah tertarik untuk melakukan itu. Jadi pas lagi mau turun tuh panik gitu, jadi panic attack langsung. Bisa nggak ya turunnya, nggak apa-apa. Yakin ini aman karena damkar juga, cuma pas turun takut aja, tegang. Tapi kalau karena sekarang udah tahu rasanya, mungkin kalau nyoba sekali lagi masih udah kayak lebih tenang. Coba kita pakai coba aja.